Residivis bandar narkoba yang baru 2 bulan keluar dari penjara berinisial AB ternyata tak jerak juga. Kali ini, ia tak berkutik saat ditangkap Satres Narkoba Polres Singkawang, Kamis 10 Januari sore. AB ditangkap lantaran diketahui sebagai bandar narkoba jenis sabu di sekitar Singkawang Selatan. Untuk mengelabui petugas, tersangka diam-diam menjual sabu dengan menggunakan sepeda. Menurut pengakuan AB, barang haram tersebut diperolehnya dari kota Pontianak. AB mengaku terpaksa menjual narkoba lantaran faktor ekonomi dan hasil penjualan untuk keluarga. Berapa? Baru berapa bulan? 2 bulan. Berapa bulan? Keuntungannya untuk apa, Pak? Untuk makan. Untuk makan. Biasa ngambilnya di mana, Pak? Pontianak. Dari mana? Pontianak. Pontianak. Pesannya lewat apa? Enggak, langsung beli. Ngambil sendiri? Enggak lewat taksi atau gitu? Enggak. Atas perbuatannya, AB dikenakan pasal 114 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kota Singkawang, Mishar Junaidi, kontributor Berkat News TV.